Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin mengadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis 1 Juni 2023. Upacara itu diikuti oleh ratusan siswa dan para santri Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rasyidin atau STAIMI Jakarta. Pimpinan Ponpes Minhajur Rasyidin Kiai Haji Muhammad Asy'ari Akbar bertindak sebagai inspektur upacara. Ia mengatakan, generasi penerus bangsa harus paham dan mengerti sejarah bangsanya. Pancasila ini adalah asas prinsip dasar pondasi yang di atas kelima dasar itulah didirikan bangsa Indonesia. Sehingga arah bangsa Indonesia ke depan, tujuannya kemana, yang digagas oleh para founding fathers pendiri bangsa ini, haruslah tersampaikan message-nya kepada generasi penerus. Selain itu, ia menyoroti tantangan globalisasi dan ideologi transnasional yang menggerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Untuk itu, dirinya mendorong stakeholder pendidikan, siswa dan santri yang bernaung di bawah LDII betul-betul paham sejarah berdirinya bangsa Indonesia.